Pertama, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dirjen Perikanan Budidaya bersama jajaran, termasuk juga kepada Ketua Wakil Ketua Komisi 4 bersama anggota Komisi 4 yang telah hadir mengunjungi Desa Bunkati, Kabupaten Lombok Tengah, di mana desa ini kita sudah canangkan menjadi kampung budidaya nila sejak tahun 2014. Jadi bagi kami memang Desa Bunkati ini adalah pioner yang pertama kita canangkan untuk kemudian menjadi kampung budidaya. Dan alhamdulillah sekarang di Lombok Tengah tidak hanya Desa Bunkati, tapi sudah terbentuk 12 desa. Bahkan ada ya desa di wilayah Kecamatan Batu Kliang Utara yang kita sudah tetapkan secara nasional menjadi desa kampung budidaya. Nah, khusus untuk Bunkati, alhamdulillah sampai dengan saat ini dalam perkembangannya sudah existing potensi yang sudah terbangun menjadi kolam itu ada sebanyak 120 hektar dengan melibatkan kurang lebih 250 orang atau kepala keluarga yang terlibat di dunia usaha budidaya perikanan. Ini sesuatu yang memang tanpa kami hal yang luar biasa juga menurut kami. Kontribusi kami di pemerintah tidak terlalu besar, tetapi perkembangannya di luar prediksi kami. Bahkan mampu menularkan desa-desa yang lain di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, tentu perkembangan ini ya memang harus terus kita pacu, terus kita tingkatkan. Tadi dalam usulan diskusi bersama DPR RI termasuk dengan Pak Dirjen, memang masih banyak kendala-kendala yang dihadapi, dan ini tentu menjadi catatan kita. Seperti misalnya bagaimana pemanfaatan air. Keabsahan petani perikanan ini dalam hal pemanfaatan air irigasi. Nah, ini tadi muncul regulasi, harapannya ada diatur juga bahwa pemanfaatan irigasi ini tidak hanya pada pertanian, tapi juga pada sektor kelautan dan perikanan di budidaya ikan ini. Kemudian harga pakan, ini memang menjadi kendala tadi. Alhamdulillah langsung diberikan solusi oleh Pak Dirjen, akan dibantu bagaimana mesin pakan. Ini program GERPARI, Gerakan Pakan Mandiri ini memang saya pikir sekat kunci untuk bagaimana kegiatan budidaya masyarakat ini bisa memberikan nilai tambah yang lebih. Karena harga pakan ini memang menjadi kendala karena setiap saat terjadi kenaikan sehingga kos produksi itu menjadi sangat tinggi. 60-70% biaya produksi itu dari pakan. Ini sehingga muncul harapan bagaimana pakan mandiri ini bisa diwujudkan. Jadi fungsi kami adalah bagaimana mendampingi seluruh aktivitas masyarakat ini supaya geliat budidaya ini tidak hanya seperti sampai saat ini, tetapi masih potensi masih memungkinkan untuk kita tingkatkan. Tetapi memang harus kita benahi dari hulu sampai hilirnya, termasuk pemasaran tadi muncul. Pada saat musim, ketika musim panen yang bersamaan ini terjadi jumlah ikan yang besar, yang banyak. Nah, ini kadang-kadang terjadi kecenderungan yang terjadi oleh para pengepul, di situ dia agak sedikit mempermainkan harga. Karena kalau dia terlambat panen, kosnya semakin naik karena dia harus memberi ikan itu pakan. Ini persoalan. Nah, tentu tadi muncul bagaimana peran pemerintah kita untuk membenahi tata kelola, terutama tata niaga untuk kepastian harga pasar ini. Kaitan dengan pemasaran ya. Pemasaran sampai dengan saat ini ya, Lombok Tengah untuk ikan air tawar itu adalah sebagai pensuplai ya kabupaten-kabupaten lain yang ada di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa. Pengembangan ikan air tawar ini, konsumsi per kapita kita untuk ikan itu
masih pada angka sekitar 22. Sekarang kita sudah sampai 34 kg per kapita per tahun. Artinya produksi ikan ini juga terserap oleh masyarakat Lombok Tengah sebagai sumber protein hewaninya. Kaitan dengan pakan mandiri, insya Allah semua tersedia sebenarnya bahan baku. Bahan baku mulai dari jagung, kita juga penghasil jagung. Ikan kering, kita juga penghasil ikan kering laut. Pada saat musim lemuru, ikan teri itu kan sampai itu dijual juga ke apa namanya ke Jawa dan seterusnya. Artinya potensi yang menjadi bahan baku untuk pembuatan pakan itu insya Allah tersedia secara lokal. Tinggal sekarang bagaimana peningkatan kemampuan sumber daya untuk bagaimana bisa membuat pakan dan keberadaan pakannya, mesin pakannya. Nah itu harapan masyarakat.